Oke, okay, halo Cecil. Halo, Kak. Okay, gimana kabarnya? Udah sembuh, udah baik, udah sehat? Udah mendingan sih, Kak. Ya, sakit apa kemarin? Sakit demam, Kak. Oh. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting udah mendingan sekarang. Oh ya, kemarin aljabarnya ada kendala nggak? Aljabar saya belum ngerjain semua sih Kak, baru sampai ya baru kemarin tuh ngerjain sekitar 5 soal. Oke, okay, nggak apa-apa. Tapi belum ada kendala sih selama kemarin ngerjain. Oke, okay. Kalau ada ditanyain aja ya. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke Kak. Oke, okay, soalnya banyak nih. Jabarnya banyak kemarin. Nah, hari ini kita belajar ini ya, pola barisan dan deret bilangan. Jadi ini materi yang baru banget di 2021, tapi Kakak biar gabungin ya, biar nggak dikit banget kelihatannya. Kalau gabungin dengan beberapa topik lainnya, yaitu tentang operasi. Jadi diberi operasi seperti ini kayak nomor satu. Kakak belum share screen sebentar, maaf, lupa. Hari ini hari apa ya? Jumat. Hasil di sekolah masih PTM. Masih tetap muka. Udah itu Kak, udah apa? Udah ganti jadi PJJ lagi. Soalnya ada yang kena COVID. Oh, oke. Okay. Untuk berapa lama? Belum tahu ya. Sampai pokoknya masuk lagi PTMT itu tanggal 14 Februari. Oke, okay. Kira-kira 2 minggu lah ya. Lihat kalender dulu. 14 itu ya hari Senin nih, 2 minggu lagi kira-kira. Ya, nggak apa-apa sih kalau Omikron itu lebih cepat sembuhnya ya katanya ya. Karena tubuh kita udah punya memori, jadi dulu ya walaupun belum pernah kena, tapi kalau udah vaksin ya tubuh punya memori ya, itu cara kerja vaksin biasanya. Nggak apa-apa, ya stay positive thinking aja dan stay negatif. Antara stay positif dan stay negatif ya. Ya stay stay positive thinkingnya tapi stay negatif COVID-nya. Oke, nggak apa-apa lah, santai aja. Ya cepat lambat bakalan berlalu ini pandemi ya. Tinggal tunggu waktu aja kok ya. Cuman kakak khawatirnya kalian UTBK-nya gimana? Itu aja. Kalau tahun 2020 tuh diundur banget sampai bulan Juni, sampai bulan 6 gitu. Kalau kakak 21 itu kan April ya, jadi agak cepat. Kalau tahun ini Mei gitu, Mei agak agak lambat dikit. Tapi kalau memang, ya sebenarnya udah gelombang 3 ya bisa dibilang ya, takutnya diperlambat lagi sih gitu. Dan kalau takut diperlambat, takutnya cuma TPS doang lagi, kayak 2020 gitu. Ya itu nggak apa-apa lah, kita lihat aja kebijakan dari Kemendikbudnya, dari LTMPT-nya, semoga bisa bagus lah. Dan juga for information ya, ya saya sih nggak ke ITB sih memang. Cuman kalau di ITB itu udah agak bagus sistem jurusannya. Jadi kalau FYI aja ya, kakak cerita sedikit karena kakak rada kesel sebenarnya. Kakak kesel banget sih sebenarnya. Jadi gini, di ITB itu kan ada STAY sama FMIPA, salah satu sekolah dan fakultas ya. Kamu mau cerita aja. Jadi beberapa hari yang lalu muncul kebijakan baru kalau mau daftar SNMPTN dan UTBK itu untuk sistem penjurusannya itu FMIPA dibagi dua. Ini yang sebelumnya kakak katakan sedikit. Sebelumnya FMIPA itu ada 5 jurusan. Yang pertama ada MTK, matematika ya. Yang kedua ada fisika. Yang ketiga ada kimia. Ya, Cecil, sosum ya. Yang keempat, biologi nggak ada. Kalau biologi, SITH. Yang keempat ada astro. Ini satu-satunya di Indo. Ya, satu-satunya di Asia Tenggara, kalau nggak salah. Di ITB, yang ada jurusan astronominya. Yang kelima ada aktuaria. Yang paling laku itu ini. Matematika dan aktuarianya yang paling laku. Aktuaria, salah tulis. Nah, sekarang, FMIPA itu tahun ini, FMIPA itu kalau mau milih, itu udah jadi dibagi dua. Jadi FMIPA yang matematika dan FMIPA yang IPA.
Jadi matematikanya itu ada MTK sama aktuaria. Kalau IPA itu ya tadi tiga itu, fisika, kimia, dan astro gitu. Kalau STI juga sama. STI kalau nggak salah dibagi dua. Satu TI, teknik informatika, satu lagi sistem tahap kalau lupa. Dibagi dua. Kalau yang sekarang, kalau dulu kan ada teknik elektro, teknik apa-apa lagi banyak. Kalau sekarang dibagi dua lagi, ada STI yang, ini STI yang komputasi ya. Ini STI yang komputasi. Jadi komputasi itu ada teknik informatika sama sistem tahap kalau lupa namanya. Terus yang kedua ada STI yang teknik. Kalau teknik itu yang teknik elektro, yang masalah kelistrikan gitu-gitu. Jadi dulu kalau ya sekarang mau bersaing di ITB lebih gampang ya. Jadi kalau kita ngambil yang FMIPA tapi IPA lebih gampang saingannya. Dan kalau FMIPA MTK itu lebih ya urusan yang mau join ke situ ya. Jadi nggak bersaing lagi antara keduanya ini. Karena kakak sendiri ngerasa jadi dulu tuh ke daftar FMIPA ITB masih mikir-mikir. Pertama karena rame FMIPA karena aktuaria sebenarnya. Itu jurusan baru 2015 gitu yang rame banget. Dan itu ya gitu. Jadinya keketatannya tinggi karena aktuaria. Padahal fisika kimia biologi, fisika kimia astro itu nggak tinggi. Jadi yang terimbas tuh yang kasihannya yang mau ke fisika. Kakak, mau ke fisika, kita kasihan gitu. Jadi ya sekarang lebih bagi dua gitu. FMIPA-nya satu matematika, satu IPA. Ini kakak mau curhat. Jadi kesel ya. Kenapa baru tahun ini ya? Kenapa nggak tahun lalu gitu? Ya nggak apa-apa lah. Ya yang penting yang... Berarti mengurangi... Kalau misalkan yang masuk FMIPA IPA mengurangi saingan gitu dong, Kak? Iya, betul. Jadi kayak kalau yang matematika ya udah bagian yang FMIPA MTK. Jadi yang bagian sana. Jadi kayak satu fakultas jadi bagi dua gitu. Gitu. Tapi masih satu fakultas ya. Gitu. Masih fakultas yang sama. Cuman keketatannya udah dipisah. Gitu. Seperti itu. Kalau dulu gila banget tuh. Jadi FMIPA, kalau FMIPA ITB itu pasti langsung keketatannya tinggi karena apa aktuariannya sebenarnya. Gitu. Sedih kakak dulu. Tapi puji Tuhan masuk juga ya. Ya sudahlah. Yuk kita mulai ya. Jadi hari ini kita bahas ini pola barisan dan deret bilangan. Kalau tadi kita lihat sekilas di soal, pola bilangan itu mengikuti aturan. Jadi aturannya tergantung pada soal. Jadi tapi ada beberapa pola dan aturan yang ya dijadikan suatu hal yang umum dan itu harus sudah diketahui. Itu nanti masuk ke aritmatika geometri gitu ya. Itu yang umum, pola yang umum. Jadi pola yang nggak dibuat-buat sebenarnya, tapi memang udah seperti itu. Nah, kalau yang pola bilangan, yang seperti nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu semuanya tergantung dari soal. Itu aturan-aturan yang diketahui soal. Terus, ya, intinya tinggal menghitung, kata kasarnya seperti itu. Kasarnya kita menghitung seperti fungsi ya. Seperti fungsi sebenarnya. Ya, kita belum belajar fungsi sebenarnya. Nanti mungkin di next topik. Jadi, kalau diketahui seperti ini, aturan operasi perhitungannya, kalau ditanya seperti ini ya tinggal substitusi. Oh, jadi A-nya 2, B-nya 1. Jadi di sini A-nya diganti 2, B-nya jadi 1. Gitu doang. Simple. Tapi itu yang sudah, jadi ibaratnya kita nggak usah mikir-mikir lagi. Gitu. Ini pakai rumus apa, pakai rumus enggak. Cuman rumusnya yang udah diketahui di soal. Kita cuman ini, mengganti nilainya dan menghitung. Gitu. Istilahnya kalau, ya ini kalau mau ke jurusan IPA, ada rumus, ada diketahui, tinggal masukin. Nah, itu intinya seperti itu. Kayaknya di ekonomi juga ada seperti itu ya. Diketahui, terus rumusnya apa, masukin, masukin, masukin. Nah, gitu. Mungkin yang dilatih itu, yang diuji itu seperti itu. Jadi, hal yang sepele gini bisa nggak sih? Biar nanti ke kuliahnya nggak ngangong-ngangong. Gitu. Ya, kita bahas dulu pola, tapi pola yang sudah terbentuk memang seperti itu. Nah, itu yang namanya pola barisan aritmatika. Kajum dikit ya. Kalau enggak nanti enggak cantik tulisannya. Barisan aritmatika. Ya, walaupun enggak cantik, tapi kelihatan cantiknya. Nah, barisan aritmatika itu seperti apa? Contoh, misalkan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ini gampang banget, Kak. Kelihatan banget kalau, oh ini barisan bilangan ganjil. Dengan selisih tiap sukunya ditambah 2, tambah 2, tambah 2. Ini matrikal ini agak ringan ya. Ditambah 2 dan seterusnya. Gampang-gampang aja kok. Gampang dipahami. Jadi
Bisa nggak Kak, kalau ini kan kita namakan ini sebagai suku pertama U1, ini kita namakan sebagai U2, ini U3 dan seterusnya ya, U4, U5, U6 dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara untuk mencari suku ke-100 misalkan? Nih ngebet banget nih, mau ngitung suku ke-100 sih berapa sih gitu. Orang kepo nih, matematikanya seperti itu. Jadi suku ke-100 sih gimana cara ngitungnya, dan cara ngitung suku ke-1000 misalkan gimana sih? Suku ke-2000 misalkan gimana sih gitu. Nah, caranya adalah kita membuat rumus supaya gampang. Nah, itu salah satu gunanya rumus ya. Jadi kalau di masalah anak IPA tuh biasanya rumusnya kebanyakan gitu. Ya, nggak semua rumus harus dihafal dan beberapa rumus bisa dibuktikan gitu. Jadi nggak usah. Jadi sampai kuliah pun kalau dosen-dosen ngajar itu diturunin panjang lebar, nanti ketemu ujung-ujungnya rumus simpel gitu. Jadi yang diajarin itu adalah yang yaitu dari mana itu rumus berasal. Ini kakak jelasin simpel ya. Oh, coba kakak nanya dulu sama saya, Sir. Ini matematika wajib kelas 11. Kalau di barisan aritmatika kita ingin mencari suku ke n, itu rumusnya apa, saya masih ingat nggak? Kalau nggak salah ya Kak, itu A plus N kurang 1 dikali B. Iya, betul. Nah, tapi ini dari mana? Tapi kalau memang udah hafal, nggak apa-apa, langsung apply saja ke soal. Nggak masalah. Jadi kalau di ini, soal-soal konsep-konsep banget, ini juga konsep sebenarnya, rumus yang konsep. Jadi nggak usah dibuktiin juga nggak apa-apa. Tapi untuk menambah pengetahuan, ya kita buktikan. Gampang. Jadi gini, kita ambil contoh yang ini aja ya. Kita tulis dulu. Jadi U1 itu 1. U2 itu 3. Ingat, ini pola. Jadi jangan dihafal. Lihat polanya saja. U4-nya 7, U5-nya 9. Polanya seperti apa? Oh, ini bertambah 2. Jadi ibaratnya U2 itu adalah U1 ditambah 2 kan? Nah, terus U3 itu kan ditambah 2 juga. Jadi U3 itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 2 lagi. Itu U4 juga ditambah 2. Jadi U4 itu adalah 1 ditambah 2, tambah 2, tambah 2 lagi. Seperti itu. Jadi U5 ini juga sama. Jadi U4 tambah 2. U4 tadi kan ini. Jadi 1 tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2 lagi. Kayaknya harusnya gini ya, kurungnya. Ya. Ini U1 tetap 1. Nah, kita lihat polanya dulu. Kalau ini berarti U1 ya 1. Gitu. Kalau U2 berarti 1 ditambah 2. Kalau U3 berarti 1 ditambah 2 dikali 2. Kalau U4 berarti 1 ditambah 2 dikali 3. Lihat polanya. U5 berarti 1 ditambah 2 dikali 4. Kira-kira U6 nanti kira-kira, kira-kirain aja. Tetapi dan sudah pasti, 1 ditambah 2 dikali 5. Kalau tulis ini ya, U6. Berarti U7, 1 ditambah 2 dikali 6. Dan seterusnya. Lihat polanya. U2, kalau U1, ya nggak ada apa-apa di sini. Kalau U2, cuma ada 1 duanya. Kalau U3, ada 2 duanya. Tadi duanya itu apa beda ya? Ini namanya beda ya. Satu itu, ini satu ini A. Awal, suku awal. Gitu. Terus U4, duanya ada 3. Bedanya ada 3. Ini B. Ini B. Ini juga B. Berarti ini 2B, ini 3B. Kalau U5 berarti 4B. U6 berarti 5B. U7 berarti 6B. Gitu. Jadi kalau mau cari U ke N, berarti ambil 1 ditambah 2 dikali N dikurang 1. Ya kan? Kalau di sini 7, ini 6. Kalau di sini 6, di sini 5. Berarti kalau di situ N, di kanannya kurang 1 aja. Jadi kalau di kirinya N, kanannya N kurang 1. Baru kita substitusi. Ini tadi apa? Ini A. Ini tadi apa? B kan? Jadi rumus umum di barisan aritmatika itu adalah A ditambah B, N-1B. Boleh. Gitu. Paham sih sampai sini? Paham, Kak. Oke, yaitu barisan aritmatika. Sekarang coba kita lihat jumlahnya. Sekarang ya pertanyaan yang sangat nggak ada kerjaannya untuk mencari suku ke 1000 itu sudah terjawab. Jadi U ke 1000 di mana tadi? Di sini ya. Jadi U ke 1000 berarti 1 ditambah 2 dikali 999. Ya udah selesai. Berarti 1 ditambah 1998 berarti 1999 gitu.
Nah, simple. Jadi nggak perlu rumus juga kan gitu. Tapi dari pola, ingat dari pola. Jadi kalau nanti di soal UTBK yang bukan aritmatika, harus pandai-pandai melihat polanya seperti apa sih gitu. Bisa aja nanti, oh kalau di sini 2, di sini jadi 0, di sini 3 jadi 1, di sini 4 jadi 2 gitu-gitu. Jadi yang mau kakak kasih tahu itu adalah lihat polanya gitu. Kalau ini kebetulan aritmatika, tapi mungkin aja nanti keluar soal yang bukan aritmatika dan bukan geometri, tapi yang lain. Nah, jadi harus lihat polanya gitu ya. Tuh. Sekarang kita mau mencari jumlahnya. Jadi kalau ini namanya cara Gauss ya. Jadi anak 10 tahun zaman dulu tuh menciptakan cara yang simpel untuk mencari jumlah dari ya kalau polanya sama atau di barisan aritmatika. Jadi satu, tadi kita punya barisan yang 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Kita mau jumlahkan nih semua. Misalkan kita mau jumlahkan sampai 15 lah, 15 dulu ya. Oke lah, kalau angkanya kecil seperti ini, ya bisa manual. 1 tambah 3, 4, 3 tambah 5, 4 tambah 5, 9 tambah 7, 16, 25, 36, 4, 9, 64 ya. Kalau dijumlahin. Nah, ini kan barisan. Ini barisan. Kalau kita udah jumlahkan, 1 tambah 3, tambah 5, tambah 7, tambah 9, tambah 11, tambah 13, tambah 15, itu namanya deret ya. Nah, itu bedanya ya. Deret itu yang sudah dijumlahkan. 4, 5, 7, 9, 11, 13, 6, 7 kayaknya ya. 6, 7, 6, 4. 1, 3, 5. Oh, nggak usah. 1, 3, 5, 7, 9. 11, 13, 6, 8 ya. Nanti kita cek deh. Caranya gimana, Kak? Nah, ingat. Ingat ya, cara ini hanya berlaku untuk barisan aritmatika. Caranya gimana? Tulis dulu misalkan jumlahnya S. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai tambah 15 itu S. Simple, kita balik. 15 ditambah 13 ditambah 11 tambah 9 tambah sampai tambah 1 sama dengan S. Unik kan? Kalau kita jumlahkan, oh ini 16, ini 16, ini 16 gitu kan? 16 tambah 16 tambah 16. Terus sampai ujung nanti 16 juga. S tambah S jadi 2. Cuman kita perlu tahu ini 16-nya ada berapa kali. Gitu aja. Jadi tadi ada berapa suku nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 16-nya ada 8 kali. Sama dengan 2S. Coret-coret 4. Jadi S, oh 64 ya. Salah hitung 64. Gitu. Nah dari sini nanti muncul rumus gitu. Muncul rumus nanti SN itu N per 2 dikali A tambah UN. Karena tadi kita sudah tahu UN itu A tambah N min 1B. UN-nya bisa kita masukin ke sini. Jadi N per 2 dikali A tambah N min 1B. Jadinya N per 2 dikali 2A ditambah N min 1B. Yang biasa dihafal itu yang ini ya. Yang ini dan yang ini yang biasa dihafal. Tapi hafal ini aja cukup. Karena ini dari mana? Dari UN dimasukin ke sini, gitu. Hafal aja yang ini, lebih penting ini. Jadi, suku awal tambah suku terakhir, dikali dengan banyak suku dibagi dua. Itu jumlahnya. Dari mana ini? Dari ide ini. Jadi, kalau kita mau buktikan, baris suku awal A, suku kedua A tambah B, suku ketiga A tambah 2B, sampai suku terakhir berarti UN-nya A-1B, kan? Nah, nanti kita, ini misalkan S, SN. Kalau kita balik sama A tambah N-1B, terus kalau suku satu suku sebelum itu berarti N-2. Satu suku sebelumnya lagi A tambah N-3. Sampai ujung ini tambah ya, sorry maaf. Ini tambah dalam kurung. Tambah lagi sampai nanti ujung-ujungnya A. SN. Kalau kita jumlahkan, nanti ini, terus ini, terus nanti ini, itu nanti sama-sama 2A ditambah N-1B. Nah, ini ada berapa kali? Ada berapa suku di sini? Ada N suku. Di N dikali itu sama dengan 2SN. Jadi SN-nya apa? N ini pindahin ke bawah jadi N per 2 ya. N per 2 dikali 2A ditambah N-1B. Gitu. Tapi kayaknya TPS nggak terlalu dalam sampai ke penjumlahan. Tapi ini dasar banget kan gitu, simple. Nah, cara yang ini itu ditemukan oleh atau di bukan ditemukan sih ya, dipikir ya, kepikiran sama anak SD kelas 10.
Jadi gue waktu itu ada ceritanya tentang Gauss, dan akhirnya Gauss jadi matematikawan gitu. Jadi banyak kontribusinya. Salah satunya ya simpel, umur 10 aja udah bisa punya trik menghitung yang seperti ini. Zaman dulu loh. Itu keren ya. Gitu. Jadi ingat, ini khusus untuk aritmatika. Seperti itu. Sampai sini, paham Cecil? Tadi yang 2A-nya itu dari mana, Kak? Dari A tambah A. Ini ada A sama A. Terus nanti kalau di sini kan A sama A lagi kan? Oh. Nah, terus ini A sama A gitu-gitu. Oh. Iya, gitu. Terima kasih. Oke. Okay. Yang penting nggak usah didalamin, nggak apa-apa. Cuman yang mau kakak kasih tahu tuh adalah, itu ada rumus ini ada karena idenya. Jadi ada ide matematikanya dulu. Idenya seperti ini. Gitu. Jadi kalau mau suatu saat nanti hasil ngeblank pas UTBK, lupa rumusnya, pakai trik ini. Jadi balik lagi ke konsep gitu. Kan simpel kan? Ini cuma dibalik doang urutannya. Oh, kalau dijumlahin ternyata unik ya. Oh, sama angkanya 16, 16, 16, 16. Tinggal cari aja, itu 16-nya ada berapa kali, udah, doang. Cara carinya gimana? Nah, itu variasi soal matematika. Cari itu bisa dari UN, rumus UN yang udah dihafal. A tambah N-1B. Nah, karena suku terakhir diketahui nih UN, suku awal diketahui, beda pasti diketahui. Cari N-nya, dah selesai. Nanti dapat, oh ada sekian suku. Tinggal dikalikan dengan 16 ya nanti. Gitu. Ya, oke. Okay. Itu barisan aritmatika. Sekarang, ada satu lagi barisan yang, ya udah memang seperti itu. Yang kedua, barisan geometrik. Kalau di barisan geometri, ya ya udah tau lah ya, nih terkenal banget, bahkan dari SMP kayaknya. Jadi kalau 1, 2, 4, 8, 16, 32. Dan seterusnya, berarti ini polanya berkali-kali. Kali 2, di sini kali 2, di kali 2. Kali 2, kali 2, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, yang kali-kali seperti ini, itu namanya barisan geometri. Jadi kita bisa langsung melihat kalau, oh, kalau barisan geometri, pertambahannya semakin lebih besar ketimbang yang aritmatika gitu. Jadi suku kesekian aja, 10 suku pertama aja udah bisa 2000-an misalnya, seperti itu. Itu barisan geometri. Jadi pertumbuhannya eksponensial kalau dalam bahasa matematikanya. Sangat kayak COVID ya, kayak Omicron nih. Dari 16 sampai 27 ya. Semalam 27 ya, keren banget sih. Naik banget. Itu pertumbuhannya eksponensial, sangat-sangat meroket ya. Nah, untuk UN ya, biasa kalau hafalannya, coba Cecil masih ingat nggak? Geometri, Kak. AR N-1 nggak sih, Kak? Iya, A dikali R pangkat N-1. Atau gini tulisan biasanya. Gitu. Jadi N-1 ini pangkatin sama R ya gitu. Nah, pembuktiannya gimana? Sama seperti yang aritmatika. Jadi kakak nggak mau kelamaan, takutnya nggak kebahas soal ya. Jadi ada pembuktiannya simple, sama seperti tadi. Jadi cari dulu U1, 1. Nanti U2 itu 1 dikali 2. U3, 1 dikali 2 dikali 2. U4, 1 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi ini kan kayak 1 dikali 2 pangkat 2. Ini kan sama kayak 1 dikali 2 pangkat 3. Lihat polanya. Ini juga 1 dikali 2 pangkat 1. Kalau U2 pangkatnya 1, U3 pangkatnya 2, U4 pangkatnya 3, UN pangkatnya N-1 gitu. A tadi apa? A itu suku 1 itu suku awal, berarti UN itu A kali 2 itu tadi rasionya. Kali R pangkat N-1. Nah, gitu. Simpel aja gitu. Jadi kalau nanti keluar soal TPS yang bukan aritmatika, bukan geometri, tapi diketahui seperti ini, cari polanya. Seperti itu. Tapi bukan yang di PU ya, bukan yang satu lah nanti empat misalkan, dua misalkan, enam, tiga, delapan. Ini tambah satu bukan. Ini soal udah nggak zaman. Karena nggak melatih apa-apa gitu. Cuman melihat pola doang gitu. Cuma melihat pola gitu, bisa nggak ngelihat pola gitu, ya penting-penting juga sih sebenarnya, tapi udah nggak zaman kayaknya, gitu, udah nggak zaman kayaknya, tapi ya dipelajari aja ya, untuk melatih melihat pola gitu. Tapi kalau soal track out, polanya agak aneh, jadi kakak kurang suka. Jadi kakak kalau seperti ini,
Kakak juga paling gak suka materi yang seperti ini sih, kayak gak ada nalar-nalarnya gitu, cuman melihat-melihat pola doang gitu. Kalau gak dapet nanti frustasi sendiri, gitu. Emosi. Ini apa, gimana sih? Benci banget nih. Tapi kalau mau dilatihan kan, cari soal UTBK atau SBMPTN tahun-tahun lalu. Kalau soal tryout itu yang seperti ini, sengaja disulitkan gitu. Padahal gak perlu disulitin, karena kita hanya di ujinya bisa nggak lihat pola gitu, polanya tuh seperti apa gitu. Tapi soal UTBK polanya nggak seperti ini lagi ya. Kalau PU mungkin ada, kalau di PK pola seperti ini udah nggak ada lagi yang seperti ini gitu. Oke, lanjut. Kalau SN geometri itu adalah A dikali R pangkat N min 1 A kali R pangkat N tapi dikurang 1 dibagikan dengan R min 1. Ini pembuktiannya dari mana? Pembuktiannya rada ribet kalau nggak salah. Kalau nggak salah mau dikalikan dengan R lagi. Jadi A tambah AR tambah AR kuadrat tambah sampai AR pangkat N-1 itu SN. Tapi nggak dibalik. Jadi ini geometri. Triknya adalah kita kalikan rasio. AR tambah AR pangkat 2 tambah AR pangkat 3 tambah sampai AR pangkat N. Sama dengan R dikali SN. Sekarang kita apain, Kak? Kita kurangkan. Ini habis kurang, ini habis, 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 gitu. Sisanya adalah A kurang AR pangkat N sama dengan SN dikurang R dikali SN. Jadi A dikali 1 min R pangkat N sama dengan SN dikali 1 min R. Jadi SN itu adalah A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Kalau kita kalikan minus 1 di atas, di bawah juga kita kalikan minus 1, jadi A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, itu. Caranya seperti ini. Kita kalikan dengan rasio. Nanti ini kan sama-sama dikurangin habis. Ini sama-sama dikurangin habis. Sama-sama, ini sama-sama. Sisanya ini dengan ini. Gitu. Simple kan? Gitu. Ya, awalnya dari mana? Dari pola. Jadi, yang mau kakak tekankan di sini adalah jangan terpaku pada rumus, tapi lebih ke melihat pola. Karena yang diuji melihat pola gitu. Tapi UTBK 21 yang diuji bukan melihat pola, lebih ke pakai rumus. Gak tahu juga kakak gimana, tapi ya pelajari aja semuanya ya. Semuanya perlu harus balance ya. Gitu. Sampai sini paham, Cecil? Paham, Kak. Oke. Okay. Ya, selesai materi kita. Ini geometri dan aritmatika. Itu aja yang dua ini menggambarkan bagaimana pola itu kelihatan gitu. Oh, polanya seperti ini. Oh, dari pola itu bisa terbentuk rumus. Oh, dan inilah yang dinamakan aritmatika. Oh, inilah yang dinamakan geometri. Sampai sekarang cuma ada dua ini yang kelihatan spesial. Yang lain nggak spesial, Kak. Ya, kurang ya. Atau kurang penerapannya atau pemanfaatannya gitu. Karena kalau di bidang sains, lebih penerapannya lebih ke ini geometri, lebih kepake di geometri. Makanya ada istilah deret tak hingga, itu kepake banget kalau di sains ya. Di ekonomi juga kepake, probabilitas atau anak statistika juga kepake dari ide yang simple. Kita coba bahas nomor satu dulu. Kakak coba kasih contoh dulu nomor satu, nanti Cecil coba nomor dua ya. Cecil cobain soalnya? Belum, Kak. Oh, belum. Oke, nggak apa-apa. Berapa soal kakak kasih ya? 14 soal. Ya. Kalau bisa kita selesaikan hari ini ya. Biar nggak ngutang banyak. Karena aljabar kemarin masih menumpuk banget. Ya, nggak apa-apa. Nomor satu, kakak kasih contoh dulu. Operasi ini, ya kita katakan dolar ya. Pada himpunan bilangan bulat, ingat, hanya berlaku pada bilangan bulat, didefinisikan dengan aturan A dolar B sama dengan 4 dikurang B tambah 4 dikali A. Nilai dari 4 dolar ini, nah ini operasi ya operasi bilangan seperti biasa gitu. Jadi kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Jadi kita ganti 2 dolar 1 itu sama dengan 4 dikurang, nah B-nya, kalau ketemu B, ganti jadi 1. Kalau ketemu B, ganti jadi 1, ditambah 4, dikali. Kalau ketemu A, ganti jadi 2. Kalau ketemu A, ganti jadi 2. Jadi 2 dolar 1 sama dengan 4 dikurang 5 dikali 2. Jadinya 4 dikurang 10, minus 6.
Nah, jadi ternyata 2 dolar 1 ini nilainya minus 6. Nah, belum selesai kan? Nah, dia berarti nanya lagi 4 dolar minus 6. 4 dolar minus 6 berarti kalau ketemu A, ganti jadi 4. Kalau ketemu B, ganti jadi minus 6. Gitu. Jadi, 4 dikurang ketemu B, ganti jadi minus 6. Ketemu A, ganti jadi 4. Jadinya 4 dikurang minus 2 dikali 4. Jadi 4 dikurang minus 8 jadinya 12. Positif, jawabannya yang C. Sampai sini paham, Cecil? Paham, Kak. Oke, okay. Nomor 2 mau dicoba dulu, Cecil? Atau dibahas langsung? Dibahas aja deh, Kak. Nanti biar aku bisa ngerjain yang bawahnya. Oke, okay, boleh. Nomor 2, ini UTBK 2020. Masih ya, jadi tiap tahun masih keluar. Tapi tahun 21 kayaknya udah nggak ada lagi. Ganti ke barisan aritmatika. Masih pola ya, masih melihat pola. Jadi operasi ini, kakak tulis ulang ya. Karena di sini ketikannya ke bawah. Jadi P, A, bintang B, bintang C, bintang D, sama dengan A dikurang D tambah 2B ditambah C. Ya, sama, cuma ribet. Kelihatannya aja ribet ya. Sama seperti yang nomor 1, sama seperti soal tahun lalu gitu. Jadi kalau ditanya P 3 bintang minus 2 bintang 1 bintang 4 sama dengan, nah lihat, kalau ketemu ini, lihat ya, kalau ketemu A ganti jadi A, 3, kalau ketemu B ganti jadi minus 2, kalau ketemu C ganti jadi 1, ketemu D ganti jadi 4. Jadi A itu ganti jadi 3, D itu ganti jadi 4, 2B, B ganti jadi minus 2, C ganti jadi 1. Jadi tinggal dihitung, jadi 3 dikurang 4, 2 kali minus 2 atau minus 4 ya, tambah 1. Jadi 3 kurang 4, minus 1, minus 1 tambah 1 habis, jadinya minus 4. Ya, jawabannya yang C. Sampai sini paham, Cecil? Paham, Kak. Oke, mantap. Kalau gitu nomor 3 mau dicoba dulu? Boleh, Kak. Oke. Atau mau bahas soal yang lain dulu? Nanti hasil latihan sendiri. Boleh. Oke. Mau nomor berapa dibahas? Yang coba, Kak, boleh kebawa lagi gak, Kak? Soal yang belasan coba, Kak. Boleh. Oh, belasan. Udah tiga satu nih. Ini 10, 11, ini 12. 12, ini semuanya udah aritmatika nih kakak kasih. Yang tadi deh, Kak, yang ini aja. Yang mana? Ya. Bentar, Kak, aku milih dulu. Oke, boleh. Itu nomor 10 sama 11 soalnya sama ya, Kak? Maksudnya beda apa doang? Konsepnya? Ya, konsepnya atau sama. Cuman dimodif gitulah. Nanti opsi 1, 2, 3, 4 juga dimodif. Nomor 10 boleh deh, Kak. Oke, nomor 10. Kak juga jujur terkejut keluar soal PK tapi yang tentang ini. Gitu. Barisan aritmatika. Jadi mau nggak mau harus pakai rumus. Tapi nggak pakai rumus, ya nggak apa-apa. Tapi manual. Jadi gini, kakak dulu ajarin anak SMP tuh. Kakak dulu pernah ngajar anak SMP. Kalau materi ini, pola bilangan, kakak suka aja kasih mereka cari aja manual gitu. Oh, 6, 9, 12, 15. Cari dulu polanya apa. Kalau misalnya suku ke 11, manual. Oh, ini suku 5 sekian. Suku ke 6 sekian. Suku ke 7 sekian. Sampai suku ke 11 dapat. Udah dapat, baru kakak kasih rumusnya. Supaya mereka kebayang. Jadi soal seperti ini bisa dipakai manual. Kalau mereka nanti suatu saat nge-stuck, ya udah manual aja. Cuman minusnya apa kalau di UTBK tuh? Waktunya kehilang banyak seperti itu. Kalau bisa menghitung cepat, bagus lah. Kalau pakai rumus bisa, lebih bagus lagi, lebih cepat lagi. Gitu. Coba kita lihat nomor 10. Jadi 6, 9, 12, 15 itu barisan aritmetika sudah diketahui dengan
Ya udah jelas juga ya. Jadi kalau di sini bedanya berapa, Cecil? Beda, oh beda ininya kak, beda 3 ya kak. Plus plus atau minus? Plus. Nah, huh? Plus atau minus? 6 ke 9 plus 3 atau minus 3? Plus. Plus 3 ya. Nanti kalau di soal yang berikutnya itu minus. Nah, itu aja. Hati-hati tanda negatif. Terus, maka pernyataannya benar, simpel. Cuma diketahui, oh ada barisan seperti ini. Nanti berikutnya 18 kan? 21, 24, 27, dan seterusnya. Dia tanya, nomor 1, suku ke-11 lebih kecil dari 40. Ya udah, ini manual bisa. Jadi ini suku ke-1, suku ke-2. Jadi kalau kamu nggak usah pakai rumus, no problem. Tapi minusnya lama gitu. U7, U8, U9 berarti 30 kan? U ke-10 berarti 33. U ke-11 berarti 36. Betul nggak? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Suku ke-11 itu 36. Suku ke-11 lebih kecil dari 40. Benar atau salah, Cecil? Benar, Kak. Benar. Gampang kan? Jadi nggak harus melulu rumus ya. Tapi kalau memang angkanya suku ke-11 kecil. Kalau dibilang suku ke-100, waduh, itu bukan PK kayaknya. Jadi mereka buat soal tuh pasti logis-logis lah gitu. Nomor 2. 3 kali suku ke-5 sama dengan suku ke-15. Suku ke-15 kan dekat-dekat suku ke-11 kan? Cari lagi. Jadi suku ke-11 tadi 36. Berarti suku ke-12, 39. Suku ke-13, 42. Suku ke-14, 45. Suku ke-15, 48. Nah, 3 kali suku ke-5. Suku ke-5 tadi ini kan 18. Berarti 3 kali 18 itu berapa? 54. Katanya 54 itu sama dengan suku ke-5. 54 itu sama dengan 48. Benar atau salah, Cecil? Salah, Kak. Salah. Ya, berarti 2 salah. Sampai sini udah bisa ketebang nggak jawabannya apa? Berarti yang A sama C kan salah ya, Kak? Antara... Berarti yang B ya, Kak? Iya, betul. Ya udah, simple. Ya, jadi nggak usah dicek semua juga. Tapi harus pas kalau misalkan, ya ini apa ya, pilihan sebenarnya. Kalau memang udah fix, benar, udah yakin sama jawaban 1 dan 2, ya udah berarti jawabannya yang B. Tapi kali aja nanti, oh, 1 silap, 2 benar, 1 silap hitung, jadinya salah. Harusnya benar, tapi kita hitung salah. Ya, bagusan cek yang 3, 4. Kalau kakak dulu gitu, karena kakak takut kan. Jadi, ya kakak juga bukan PD, tapi kakak dulu ngitungnya cepet. Gitu, ya karena anak IPA kan. Fisika ngitung, kimia ngitung, matematika ngitung. Jadi udah terbiasa banget kan. Jadi kakak ngitung semuanya gitu. 3, 4 kita coba hitung. 3, 4 itu kita hitung buat pengetahuan ya, nambah-nambah ilmu gitu. Walaupun memang nggak usah lagi dicek, tapi untuk memastikan saja jawabannya benar, kita cek ya. Yang 3, ada suku yang sama dengan 9 kali suku lainnya. Coba kita lihat. Misalkan aja kita ambil satu suku 6, suku pertama. 6. 9 kali suku dari 9 kali suku dari 9 kali suku pertama. Berarti 9 kali 6 berapa? 54. Ada nggak suku yang nilainya 54? Coba kita lanjutkan. U16 berarti berapa nih? Tambah 3, 51. U ke-17 berarti 54. Ada kan? Berarti suku ke-17 itu adalah 9 kali dari suku pertama. Suku pertama kan 6 kan? Kalau dikali 9 kali 54. Oh, 54 ternyata suku ke-17. Kalau dibilang ada, berarti langsung cek satu suku aja. Karena cuma dibilang ada. Bukan semua, beda ya. Kalau semua, cek satu-satu lagi, capek. Dan itu sampai tak hingga nanti. Gitu. Kalau dibilang ada, berarti cek satu aja. Gitu. Mau cek U1 boleh, cek U2 boleh, cek U3 boleh. Cuman kalau cek U2, U2 aja 9 kali 9 aja udah 81. Jadi capek nanti. 57, 60, 63, sampai nanti ketemu nggak 81 kira-kira. Cara simpelnya adalah, lihat aja kelipatan 3 nggak? Gitu. Itu cara anak matematika biasanya. Kalau katanya 9 kali suku lainnya, kita lihat ini barisannya itu bedanya 3-3-3 mulu. Atau dengan kata lain, semuanya itu kelipatan 3, kan?
Jadi kalau 6 kita kalikan 9 kan kelipatan 3 juga. Jadi sudah pasti ada. Seperti itu. Itu cara anak cara berpikir anak matematika itu seperti itu. Jadi simpel. Jadi 3 itu benar. Pernyataan 3 benar. Kita lihat pernyataan keempat. Tidak ada suku yang sama dengan jumlah 9 suku pertama. Jumlah 9 suku pertama, ya udah tambahin aja. 6 tambah 9 tambah 12 sampai 30. Nah, tuh, kalau jumlahin berapa? 6 tambah 9 tambah 12 tambah 15 tambah 18 tambah 21 tambah 24 tambah 27 tambah 30. Kak, takut silap, Kak. Pakai trik yang tadi, dibalik. 30 tambah 27 tambah 24 sampai terakhir 6, sama dengan X. Kita tambahkan. Kalau kita tambahkan, ini pasti 36, ini pasti 36, ini pasti 36, nanti ini juga 36, 36, 36, ujungnya juga 36. Jadi 2X. Nah, kita cuma perlu tahu, 36-nya nanti ini ada berapa kali? Ada 9 kali. Ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 36 dikali 9. 36 dikali 9 sama dengan 2X. Coret 2-nya 18. Jadi X itu 18 dikali 9 berapa? 162. Nah, coba kita kira-kirain aja. Ada nggak suku yang nilainya 162? Katanya tidak ada. Ada nggak? Cara cepatnya gimana? Pakai ide tadi. Ide kalau barisan ini semuanya kelipatan 3. Nanti sampai ujung-ujung pun, sampai ribuan pun, semuanya kelipatan 3. 6, 9, 12. Ini kayaknya ada SD juga tahu ya. 6, 9, 12 itu kelipatan 3. 18, 21, 24, 27, sampai ujung-ujung. Nanti sampai seratusan. Nah, nanti kira-kira sampai nggak 162? Cara ceknya adalah, lihat aja, 162 ini kelipatan 3 nggak? Gitu. Cara ngecek ini kelipatan 3 gimana? Ya, bagi aja 3 gitu. Kalau bagi 3 pas, berarti dia kelipatan 3. 162 kalau dibagi 3 berapa, Cecil? 54 ya. Gitu. Kalau dia habis dibagi, nggak ada koma-koma, berarti kelipatan 3 benar. Berarti harusnya apa? Harusnya ada tuh. Ada suku yang nilainya itu 9 jumlah dari 9 suku pertama. Harusnya ada, tapi di sini katanya nggak ada. Salah dong. Gitu. Seperti itu. Jadi jawabannya benar ya, B, 1 dan 3. Jadi sama sekali nggak usah rumus kan? Tapi kakak tadi jelasin supaya kalau mau pakai rumus, boleh. Gitu. Jadi ini soal TPK, jadi TPS ya. Jadi TPS tuh tanpa rumus. Jadi apa yang diuji sih? Kalian bisa lihat pola nggak? Gitu aja. Gitu. Cuman dipersulit dengan variasi soal, gitu aja. Kalau nggak divariasikan, nanti peluang kalian benar besar. Kalau divariasikan seperti ini, kayak ibaratnya satu soal udah jadi 4 soal gitu. Satu soal udah jadi 4 poin. Jadi peluang kalian benar makin kecil. Namanya juga ujian ya, namanya juga tes masuk. Gitu. Sampai sini paham, Cecil? Paham, Kak. Tuh, kalau TBK 21. Nanti 22 entah gimana lagi. Tapi yang pasti, jangan banget dihafal rumusnya. Gitu, jangan banget. Tapi pahami yang kita bahas di sini adalah polanya. Lihat polanya seperti apa. Jadi yang di sini yang ide utamanya adalah pertama harus tahu ini barisan aritmetika. Yang kedua adalah harus tahu dan harus aware, harus sadar kalau ini barisan yang berkelipatan 3. Itu aja. Jadi nanti gampang kalau ditanya. Ada suku yang 9 kali suku pertama, itu pasti sudah benar. Langsung mikir, kenapa? Karena 9 juga kelipatan 3. Gitu. Tapi kalau ragu, cek aja manual dari angka. Boleh. Boleh. Oke. Sampai sini. Mau kita bahas lagi nomor berapa, Cecil? Nomor yang di atas aja boleh gak, Kak? Nomor 9? Bukan, Kak. Yang... Iya. Tadi kayaknya ada yang susah deh. Oke. Okay. Yang nomor 5. Oh, nomor 5 sama yang kayak nomor yang di atas ya, Kak? Iya, sama. Dia dikasih rumus. Cuma tandanya aja ya kayak. Yang... Oh. Okay. Nomor 3 deh, Kak. Nomor 3. Oke. Okay. Operasi X bintang didefinisikan sebagai kalau ketemu X bintang itu sama dengan P per X.
Nilai dari mimpi bintang-bintang lagi. Aduh, kacau. Lihat dulu yang paling dalam. Lihat dulu mimpi pangkat bintang. Mimpi bintang gitu ya. Yang ini luarnya abaikan dulu. Fokus pada yang warna merah ini dulu ya. Mimpi pangkat bintang dulu. Jadi tadi, X pangkat bintang. Pergi deh. X pangkat bintang itu adalah pi per X. Jadi, kalau mimpi bintang, berarti gimana? Ketemu X nanti, ganti jadi mimpi. Ketemu X, ganti jadi mimpi. Kalau pi, Kak, ya enggak. Karena kan bukan X. Gitu. Pi ya, biar pi aja. Gitu. Jadi, pi dibagi dengan mimpi. Jadinya minus 1. Nah, jadi yang kotak warna merah ini ternyata minus 1. Jadinya minus 1 pangkat bintang, kan? Nah, cari lagi. Tadi tulis ulang aja kalau rumusnya ya, kalau susah gitu melihat, tulis menurun aja supaya gampang. X bintang itu pi per X, jadi kalau minus 1 bintang ketemu X, ganti jadi minus 1. Ketemu X, ganti jadi minus 1. Jadinya pi per minus 1, jadinya mimpi. Jawabannya yang C. Gak susah, cuma karena pipinya aja kali ya. Paham, Sasir, nomor 3? Paham, Kak. Oke, ya. Mau dibahas yang mana lagi? Atau mau coba nih? Atau udah mau coba? Bahas satu kali lagi deh, Kak. Yang, yang nomor 6, Kak. Oke, nomor 6. Nah, nomor 6 itu barisan yang udah diketahui rumusnya. Jadi nggak usah mikir-mikir lagi. Jadi, U1, U2, U3, U4, U5, sampai seterusnya itu adalah suatu barisan bilangan. Dengan U1-nya minus 2, U2-nya 1, dan seterusnya. Dengan UN plus 2, itu adalah 3UN plus 1, min UN ini apaan sih, Kak? Simple aja. Jadi ini seperti fungsi yang terdefinisi yang kayak soal-soal sebelumnya. Gitu. UN plus 2 itu sama dengan 3 kali UN plus 1 dikurang UN. Kalau N-nya 0, misalkan, jadi nggak ada N-nya 0. Jadi paling kecil kan U1. Berarti ini at least N-nya harus 1. Untuk N-nya 1, maka U3, jadi 1 tambah 2 kan jadi 3 ya. Sama dengan 3 dikali U, 1 tambah 1 jadi 2, dikurang U1. Jadi untuk mencari U3, ambil 3 kali U2 dikurang U1. Itu polanya. Jadi di soal ini nggak ada yang perlu dihafal. Cuma perlu melihat ya. Cuma perlu melihat. Jadi nanti kalau U4 berarti 3 dikali U3 dikurang U2. Gitu aja. Dan seterusnya. U5 nanti 3 U6 dikurang U3. Gitu-gitu aja. Nah, jadi kalau mencari U3 berarti 3 dikali U2. U2 tadi ini ya 1. Dikurang U1-nya minus 2. Hati-hati minus ya. Jadi 3 ditambah 2 jadi 5. Oh, ini 5. Gitu. U3. Cari U4. Gitu. Dia nanya apa sekarang? U4 kurang. Ah, gampang. Cari lagi U4. U5 jadi nggak usah. Jadi 3 dikali U3-nya tadi 5 kita dapat. Dikurang U2. 1 ya. Jadi 15 dikurang 1 jadi 14. Jadi ternyata suku keempatnya 14. Kalau kita lihat polanya gimana? Nggak nyambung kayaknya ya. Ini tambah 2, tambah 3. Tambah 4, ini tambah 9 langsung. Jadi ini bukan barisan yang khusus, bukan yang spesial. Jadi kayak nggak ada polanya gitu. Tapi polanya ini gitu. Ini polanya. Polanya bukan yang aritmatika, bukan geometri, tapi pola khusus gitu. Yang itu sudah pasti diketahui soal. Nggak mungkin kita bisa menebak-nebak. 3, 4, 9, terus nanti berapa? Itu nggak bisa. Gitu. Kalau aritmatika udah pasti. Tambah 1, tambah 1, tambah 1, seterusnya pasti tambah 1. Terusnya lagi, tambah satu lagi, gitu. Itu udah pasti. Tapi kalau yang ini, enggak. Jadi, jangan seperti ini ya, gitu. Ada pasti ada rumusnya, gitu. Jadi, U4 itu 14, dikurang U2, 1. Jadinya 13 ya, jawabannya A. Gitu. Sampai sini paham, Cecil? Bentar, Kak. Aku pahamin dulu. Okay. Yang nomor... Itu U3-nya kenapa sama dengan 3? Oh.
ganti N-nya. Yang itu tuh kayak U3 sama U. Mm-hmm. U3 kan sama dengan 3U2 dikurang U1. Mm-hmm. Itu kenapa bisa gitu, Kak? Karena N itu bisa kita ganti-ganti. Jadi ini kan rumus. Jadi ibaratnya rumus kayak Fx gitu. Jadi misalkan ya, Fx sama dengan X kuadrat tambah 2 misalkan. Nah, kita perlukan misalkan F5. Ya udah, berarti ganti ini, ganti X jadi 5. Jadi 5 kuadrat ditambah 2, seperti itu. Sama seperti UN, sama. U, misalkan ya, Fx plus 2 itu sama dengan, misalkan X kuadrat tambah, jangan nih, X tambah 3 misalkan. Kita butuhnya F5. Jadi X itu harus berapa? 3 kan? Jadi 3 ditambah 3 jadi 6. Sama seperti UN, jadi UN plus 2 sama dengan misalkan, 2N tambah 1. Kita butuhnya U3. Jadi N-nya harus berapa? 1. Jadi 2 dikali 1 tambah 1 jadi 3. Seperti itu. Sama seperti yang soal ini. Jadi yang kita butuhkan itu apa? Kita butuhkan U3, U2, U1 dulu. Sesuai yang diketahui soal. Ada U1, ada U2. At least kita bisa cari dulu U3-nya berapa. Dari mana? Dari sini. Lihat polanya. Ada N plus 1, ada N plus 2. Artinya apa? Berurutan. N, N tambah 1, N tambah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu-gitu. Nah, karena tadi kakak bilang yang paling kecil itu 1, maka at least UN-nya harus U1. Nggak ada U0. N-nya 0 nggak boleh. Karena di sini nggak ada U0, gitu. Mentoknya paling kecil U1. Jadi paling enggak N-nya harus 1. Makanya kalau tulis ini apa? N1. Kalau yang bawah ini untuk N-nya 2. Kalau N-nya 2 berarti 2 tambah 2 jadi 4. Gitu. Jadi 2 tambah 1 jadi 3. U, N2, N-nya jadi 2. Gitu. Seperti itu. Gimana, Cecil? Masih bingung? Bentar, Kak. Yang tadi 2 tambah... Yang U4-nya tadi gimana, Kak? Yang 3 U3-nya? Hmm. U3. 2 tambah 1 ya, Kak? Iya, betul. Karena N-nya 2. Ini untuk N-nya 1. Ini untuk N-nya 2. Gitu. Oh, paham, Kak. Paham. Jadi masalah N-nya ya sekarang. Jadi N-nya yang kita masukin harus berapa? Bebas. Karena di sini katanya N bilangan asli. Boleh berapapun N-nya. Gitu. Cuman... tergantung apa yang kita pakai, apa yang kita perlukan di sini. Kita perlunya apa sih? Itu dan diketahui apa sih ya gitu. Udah paham ya, Cecil? Paham, Kak. Oke, mantap. Nomor berapa lagi mau dibahas? Sebentar, Kak. Nomor 8 deh, Kak, boleh. Oke. Setiap suku pada suatu barisan diperoleh dengan cara menambah suatu konstanta pada suku sebelumnya. Setiap suku pada suatu barisan diperoleh dengan cara apa? Menambah suatu konstanta. Nah, di sini kata kuncinya. Pada suku sebelumnya. Jadi gimana sih maksudnya, Kak? Jadi misalkan kita punya barisan, katakanlah A, B, C, D, E, F, G, misalkan. Itu angka ya, A, B, C, D-nya angka semuanya. Cuma kakak pakai huruf, karena nggak tahu angkanya berapa kan gitu. Tapi yang kita tahu adalah suku, misalkan B ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari menambahkan suatu konstanta atau angka, suatu angka, pada suku sebelumnya. Jadi A ini ditambahkan sesuatu, katakanlah tambah apa ya, tambah X misal, dapat B. Terus B ke C juga tambah X. C ke D juga tambah X. D ke E tambah X juga. E ke F tambah X juga. Dan seterusnya. Gitu. Capek nanti. Suku keduanya adalah 27. Jadi kita tulis ya. Ini suku pertama nggak tahu. Suku keduanya 27. Suku tiga nggak tahu. Empat nggak tahu. Kelimanya 84. Kita tanya ini berapa.
gitu. Jadi ya tebak-tebak aja boleh nggak boleh gitu. Misalkan di sini X 27 itu berasal dari X ditambah sesuatu, katakan tambah C. Jadi di sini ke sini tambah C, jadi 27 tambah C. Di sini ke sini tambah C lagi, jadi 27 tambah 2C. Ke sini lagi, berarti tambah C lagi, jadi harusnya 27 tambah 3C. Tapi sudah diketahui 84, nah dapat C-nya kan? Jadi 27 tambah 3C itu sama dengan 84. Jadi 3C itu adalah 84 dikurang 27. 3C adalah 57 ya. Ya 57 ya. Jadi C-nya adalah 19. Berarti X ditambahkan C jadi 27. X ditambah 19 jadi 27. Maka X-nya adalah 27 dikurang 19 jadi berapa? 8 ya. 9 ya. 8 ya. 19 sama 8 kan 27 ya. Jawabannya yang E. Paham, Cecil? Paham, Kak. Oke, jadi ini bukan barisan, ya sebenarnya ya, kalau jeli, kalau udah tahu, oh tambah X, tambah X, tambah X, tambah X, tambah X, menambah dengan hal yang sama berulang kali, berarti ini aritmetika, gitu. Tapi kakak nggak mau pakai rumus, nanti jadi bingung, gitu. Bukan bingung sih, esensi melihat polanya jadi nggak ada, gitu. Ini baris aritmetika gitu. Kalau mau pakai cara aritmetika bisa. Jawabannya pasti jadi gini. U2 katanya 27, U5 katanya 84, dia tanya U1 atau A. Cara aslinya ya kalau kita udah nyadar ini baris aritmetika, caranya gimana? Ya ini U2 itu kan A tambah B. Kalau U5 A tambah 4B. Diapain dikurang? Jadinya habis-habis min 3B sama dengan min 57, jadi bedanya sama kan, bedanya 19. C itu tadi kita misalkan sebagai beda kan, tambah berapa, tambah berapa, tambah C, tambah C. Jadi cari A gimana, substitusi ke sini. Jadi A ditambah 19 sama dengan 27, jadi A-nya adalah 27 dikurang 19, jadinya 8, sama gitu. Cuma kakak tidak mau pakai ini, karena apa? Jadi kayak nggak kelihat pola gitu. Jadi nggak ada pola-pola banget, padahal pola gitu. Polanya adalah setiap suku berasal dari suku sebelumnya ditambah suatu konstanta, itu intinya. Dan itu definisi dari barisan aritmetika kalau aware, kalau nyadar gitu. Kalau nggak nyadar juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena aritmetika itu pola sebenarnya, jadi nggak usah pakai rumus pun bisa kita cari seperti itu. Udah paham, Cecil? Paham, Kak. Oke, mantap. Mau satu soal lagi yang dibahas? Kayaknya soal yang lainnya buat aku latihan dulu aja deh, Kak. Nanti baru kalau misalkan bingung, aku tanya lagi. Oke, boleh, boleh. Nanti ada 4, 5, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 soal lagi ya, karena tadi kebalasan 6. Yaudah, kalau gitu... oh iya, sebentar. For your information lagi... Wih dia, ini BTW ini pas foto kakak buat OTP kak, berkenang banget. Oke, di sini ya. Jadi kita kemarin tanggal 2 nggak jadi ya karena Cecil sakit, jadi Rabunya kosong. Oh nggak bisa diedit, oh bisa diedit. Jadi Rabunya ini kosong, harusnya di sini. Jadi pola barisan dan deret bilangan. Sabar menunggu. Kalau materi yang FOG Gov itu materi apa ya, Kak? Yang ada fungsi komposisi. Oh. Dan inverse sebenarnya. Itu sepaket. Mau belajar itu? Boleh deh, Kak. Oke. Okay. Kalau dilihat gimana sih? Oh, dilihat. Row apa? Row baris, baris, baris. Oke, mantap. Berarti kita udah, kemarin kita udah belajar himpunan, aritmetika sosial, terus berikutnya aritmetika sosialnya 1 jam, perbandingannya 1 jam, yang kemarin 2 jam itu. Terus perbandingan lagi, bahas soal, terus aljabar. Nah, itu dari aljabar sampai sekarang itu rada jauh ya, 1 minggu gitu.
Terus Jumatnya hari ini kita belajar ini. Jadi sisa tiga lagi ya, karena kan 1, 1, 4, 5, 6, 7. 7 berarti 8, 9, 10. Berarti ada 3 jam lagi sama kakak. Maksudnya sesuai yang sudah di TF Cecil ya. Itu kemarin TF-nya kan 10 jam ya. Iya, Pak. Ya, jadi sisanya 3 lagi. Nanti kakak tambahin satu kolom di bawah. Insert table. Cara insert gimana ya? Oh, hilang. Jangan dong, gimana, gimana? Ya, hilang. Dia nggak bisa. Iya, nggak bisa undo lagi. Bentar, kayaknya di laptop bisa. Bentar. Okay, next meeting mau belajar apa, Cecil? Tadi ya, fungsi ngoposisi. Iya, mau belajar. Okay, terus apa lagi? Kira-kiraannya aja, biar kakak siapin. Itu dulu aja deh, Kak. Kalau berikut-berikutnya lagi, belum kepikiran atau nanti aja? Belum kepikiran sih, Kak. Eh, nggak apa-apa. Aduh, hilang pula. Tuh, nggak apa-apa, Deng. Nanti kakak buatin lagi ya. Jadi, pokoknya sisa 3 jam lagi. Nanti next meeting kita belajar komposisi fungsi. Ya. Sama inverse ya sekalian. Soalnya itu matematika wajib juga, kelas 10. Ya udah, nanti kakak siapin filenya. Kita jumpa hari Rabu depan. Bisa, Cecil? Jam 3 ya kita kalau Rabu. Bisa, Kak. Oke, nanti kita jumpa hari Rabu jam 3 ya, jam 3 sore. Oke, boleh lift, Cecil? Oke, terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Izin lift, Kak. Oke.